Nabi cerita bab dunia, kita kena percaya. Sebab Nabi ni dia tahu hakikat segala rahsia. Kita rahsia apa kita tahu? Nah, Nabi ni Allah Ta'ala beritahu pada rahsia alam ni. Alam ni bukan bumi ni saja. Kita duduk dalam sistem suria yang ada 9 planet. Ada berjuta lagi suria dalam galaksi di atas langit sana. Atas pada langit ketujuh, bawah pada bumi, semua Tuhan tunjuk rahsianya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu belaka. Nah, sebab tu dia jadi Nabi akhir zaman. Ada Nabi hak tak tahu, hak Tuhan tak beritahu, Nabi tak tahu. Nah, jadi dunia, rahsia dunia, Nabi tahu. Rahsia akhirat, rahsia mati. Rahsia-rahsia ni benda yang orang tak nak capai. Tu rahsia. Nah, kita dah gerak tapi badar sambung. Tambo ikut Rasulullah, dia berasa bijak pada Rasulullah. Macam kali ni ya, baru boleh master baru. Ha, tak mau ikut Rasulullah master. Nah, master lebih dia. Kecil dah masa dak tanggal. Tak. Ha. Bukan rahsia alam, rahsia rumah kita tak reti. Anak kita sengelak dengan kita tak tahu rahsia dia. Betul tak aku? Bini kita tak tahu rahsia dia. Nah, hak kita tahu, hak kita nampak. Hak dia sembunyi kita nampak. Tak apa. Nah. Ha. Dia kata sayang abang, sayang sungguh ke abang. Sayang sungguh. Kita nampak lah hati dia. Nampak. Padahal dia sayang piti kita. Nah. Ha, sayang abang memang sayang hari ke boleh gaji. Nah, dia kata sayang abang tengok masih 16 hari bulan. Ada piti. Belabaknya muka. Nah. Ha. Nabi tahu segala rahsia. Sebab tu dia pemimpin teragung. Paling hebat. Nah. Apa yang tak mau ikut ni? Bila tak mau ikut orang cerdik, mana orang tu bapak bodoh. Tu saja ya, boleh beri. Nah, sebab Nabi ni fatanah. Maknanya paling cerdik. Tidak ada orang lebih cerdik daripada Rasulullah. Kalau siapa kata ada lagi profesor dia lebih cerdik daripada Rasulullah, jadi kafir orang tu. Ha, tak? Jadi kita tahu Nabi ni orang cerdik, tak mau ikut orang cerdik, orang tu bapak bodoh. Bodoh pada bapak lembu. Ha, dia gitu. Dia kena beri faham gitu. Ha. Ha. Sebab Tuhan kata dalam Quran, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada lembu. Ayat Quran. Bukan kita ambil dalam pedang setiawan, kan? Dalam Quran, bah. Balhum adal, bahkan manusia yang lala ini lebih bodoh, lebih sesat daripada binatang. Ayat Quran. Ke hadis tu, cikgu? Ayat Quran bah. Pergi tengok rumah ha. Faham ada belaka. Neh ayat tu. Pasal apa? Pasal tak mau ikut Rasulullah. Ikut cerdik. Ada apa? Walaupun manusia kata dia bodoh macam Bilal Ibn Rabah. Mana ada orang hormat dia? Dah lah hitam bibir tebal pula. Hidung lubang hidung luas, mata belalak. Rambut ni macam takar anggur, ketek-ketek kat ni setepok, kat ni setepok. Tuhan buat hitam sikit pada minyak tang. Nah. Tapi dia cerdik apa? Dia ikut Rasulullah. Nah. Dia ikut Rasulullah. Puak-puak Abu Jahal Abu Lahab kata puak-puak bila duk ikut Rasulullah ni puak-puak bodoh. Nampak? Allah jawabkan ala innahum humus sufaha. Nampak? Ha. Ketahuilah yang sebenarnya puak-puak Abu Lahab Abu Jahal ni lah bapak bodoh. Nampak? Walakin la ya'lamu, tetapi mereka tak sedar mereka bodoh. Dia duk kata orang duk pergi sejik, duk pergi surah, duk pergi tekat tu guru tu orang bodoh lah ke tu? Ada hal ini. Siapa lah ni ada orang cakap gitu? Nak orang deru, dia dengar lah, jujur. Ha, tu orang bodoh lah ke tu? Duk dengar ke sembang? Duk dengar ke ustaz sembang? Bodoh lah ke tu? Ha, dia cekedik. Dia bapak lembu. Doa Al-Quran kata ala innahu humusbah walakin la ya'lamu. Ketahuilah mereka itulah yang bapak bodohnya, tetapi mereka tidak mengetahui. Subahak bukan jahil, safihun makna bengong. Nampak? Terengganu panggil, luar panggil bengang. Sabih bukan jahil, jahil lain. Jahil ni tak tahu. Tanya syarat sah sembahyang perkara tak tahu. Eh, bukan bengong tu.
Nah, sapih ni berat menanang tu. Leh, orang pergi kat Tok Guru, dia kata pergi kat orang wadah. Dia cerita dia main buang musing. Pusing apa? Keling yang hitam beletung tu kan pusing. Okay, ready? Kerak, tarik dia, musing juga. Faham tak? Dia bayar 8 riyal. Nah, turun buang mutah. Wah, wet mutah. Orang kapal, apa orang mutah? Orang duduk kalau berang. Dah je naik buang besok. Faham? Ada? Cerita pada.